Hey, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel gue ya. Kali ini gue akan bermain Mobile Legend dan cobain Harley yang baru gue beli. Sebenarnya udah lama sih Harley, tapi baru kekumpul duit sekarang. Battle Point, kita cobain Harley. Dan katanya Harley itu di nerf. Ntar kita coba dulu. Oke, okay. Harley. Dia bisa jadi mage mage setengah mm atau mage rasa mm. Pokoknya fokus leveling aja kita, tapi jangan lupa untuk jaga tower juga sih. Soalnya sekarang tuh mapnya tuh ini MM itu sekarang nggak guna nih. Ada sih yang guna kayak siapa Iritel tuh. Tapi sekarang nih update-nya kayaknya ini deh dikhususkan untuk mage, soalnya mage damage nya digedein. Sakit banget sekarang mage, lu kena payung Kagura aja sakit banget, buset. Kena payungnya, kena Raisa Umbrella, terus apa lagi tuh, banyak deh. Ultinya sekarang udah beda Kagura kan. Lawan pakai Hilda season 5. Oke, siap. Pertama seperti biasa jungle Nimble Blade ya. Oke, pakai Hunter Knife biar gampang dapat mana dan dapat plus XP gitu. Gue jaga tower deh, karena lalu kita ada saber, jadi kasih aja saber. Aduh, udah diambil. Ada jilong gak ya? Kita harus lebih gede, oke? Harus cepat level kita. Oke, okay, udah dapat ulti. Ayo dong nyala. Belum dapat sepatu, masih lama ya. Has been slain.
Dapat turtle. Sepatu belum punya sepatu. Kabur, kabur. Mana orang kata? Pulang dulu, pulang. Sekarat. Oke, lari. Teman-teman, tunggu. Gila, parah. Kita harus incer sih. Thank you.
Aduh mati. Topinya lagi cooldown lagi. Oke mati Hilda. Mati dong. Cyclops lari, Cyclops. Oke. Mantap, mantap. Oh iya, gue lupa jelasin skill skillnya. Ya tapi ini hero lama, pasti kalian udah tahu skill skillnya. Jadi skill pertama, Poker Trick, dia menembakkan 4 putaran kartu, tiga kali ya. Dia menambahkan attack speednya. Dan ini untuk kayak menghilang dan mempercepat movement speednya juga. Dan ini ultinya. Tapi kalau ulti itu kita harus juga melemparkan poker tip, oke? Biar ada damage-nya. Dan damage akhirnya dapat. Soalnya kalau ulti saja nggak dapat apa-apa. Iya sakit banget. Ngincer gua dia. Dia ngincer gua. Sekarang pulang dulu. Salah mencet. Retreat. Kalau mau ulti itu kita harus mencet ulti skill 2 dan poker trip ke combo itu. Kalau mau ulti juga harus pakai ini damage tambahan ya, biar dapat damage akhirnya. Soalnya kalau ulti aja itu nggak ngaruh sih, nggak ngaruh apa. Ya aduh udah mati. Siap menang. Oke, seperti itu saja sih. Lumayan mudah sih. Nah, pakai Harley. Pokoknya kita harus gerak cepat deh. Dan pintar mainin topi ya. Topi, ulti dan skill pertama. Tapi jangan lupa untuk pertama tuh yang perlu tuh
Nordi. Terus topi kalau musim jauh. Terus kasih damage tambahan yaitu skill pertama biar dapat damage ultinya, damage akhirnya tuh. Soalnya kalau ulti itu nggak ngaruh sih, nggak ngaruh apa-apa. Oke, kita lihat. Oh, gua kalah duit sama si siapa? Hagura. Tapi lumayan sih tadi damage-nya. Oke, segitu dulu kali ya. Dan gua akan nunjukin video gua. Oke, kita lihat build-nya. Harley. Mana Harley? Oke, ini dia build gua. Kasih concentrate energi. Biar kalau kita bunuh dapat mana plus HP kalau nggak salah gitu. HP doang energi. Oke, itu aja sih. Dan gue juga kasih pertama tuh pakai Nimble Blade biar farming cepet. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Oke, dan setelah sudah kalian subscribe, jangan lupa untuk klik loncengnya untuk terus ikutin updatean video gue selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.